Ngemis belas kasih Regi Dato, Ayu Dewi dibuat sakit hati. Eh, malah asik telepon cewek lain di depannya. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Presenter cantik Ayu Dewi pernah membagikan kisah pahitnya saat menembak cinta pria yang kini menjadi suaminya, Regi Dato. Pengalaman pahit yang dialami Ayu Dewi itu terjadi saat dirinya tidak kuasa menyimpan perasaan dan memberanikan diri mengejar cinta Regi Dato. Kenapa pahit? Sebab Ayu Dewi pada momen itu sempat ditolak mentah-mentah. Oleh Regi Dato di sebuah kafe. Cerita itu pernah disampaikan Ayu Dewi ketika berbincang seputar banyak hal mengenai sisi kehidupan masa lalunya dengan Luna Maya. Lantas sampailah pada momen Ayu Dewi bercerita pengalaman pahit saat menembak Regi Dato. Saat itu, kata Ayu Dewi, dirinya sudah mantap untuk menyatakan perasaannya kepada pria pengusaha itu. Selepas menyatakan perasaan, Ayu Dewi sontak berubah pucat dan nyesek hatinya lantaran sikap dingin Regi Dato. Bahkan Regi Dato malah membalasnya dengan menelpon seorang perempuan di hadapan Ayu Dewi. Karena pengalaman itu, sontak Ayu Dewi memberi nasihat kepada kaum hawa agar jangan sembarangan menyatakan perasaannya duluan kepada pria. Buat cewek-cewek, kalau belum yakin banget siapa yang mau dituju, terus kira-kira ini orang belum dapat gitu, nggak usah sok-sok nembak. Ungkap Ayu Dewi dikutip hops.id dari kanal YouTube Luna Maya. Dalam pendapat Ayu Dewi, sebaiknya para kaum hawa menyimpannya saja bila sedang mencintai seseorang pria dan cukup memberikan kode bila tidak tahan ingin mengungkapkannya. Cowok itu orangnya eksak, cowok itu makhluk paling logis. Jadi gak usah nunggu gini. Gue abis ketemu sama cowok kemarin, tapi dia janji ntar mau telepon, terus dia gak telepon nih. Tunggu sampai 3 hari 5 hari, kata Ayu Dewi pada Luna Maya. Kemudian dari pernikahannya, Ayu Dewi dan Regi Dato dikaruniai 3 anak yang sekarang ini mulai tumbuh remaja dan anak-anak.